Sampai halal, couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bila. Cute. Terus ngapain? Kok ganteng banget Bang Pan, Bang Bilar hari ini. Udah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Capek. Kehadiran Lesti dan Bilar semakin ditunggu-tunggu, apalagi memang mereka ini sukses membuat kita baper. Ya, hubungan mereka yang didoakan oleh Fair Leslar untuk dibersatukan dalam satu ikatan pernikahan. Apalagi terciduk semalam Leslar dan Harcis. Ya, mereka melakukan podcast yang apa tentu ya guys ya. Kita penasaran karena di atas tertuliskan tajuk Leslar dan Harcis. Apakah mampukah Regis dan Haris menyaingi kesuksesan, kekapelan, kekiutan dari mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, yang sukses bikin para emak-emak hingga kaula muda, remaja, dan anak-anak untuk suka cute dibuat oleh ulah mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Apakah mereka juga akan menyusul seperti ya pasangan sejoli yang lagi viral ini, Lesti dan Bilar, yang kemana-mana kehadirannya selalu ditunggu-tunggu, kekiutannya selalu dinanti, dan tak sabar oleh fan-nya didoakan agar bersatu dalam satu ikatan cinta, dalam satu ikatan mahligai rumah tangga, menua bersama. So cute kan? Ya, kita sebagai fan menginginkan dan selalu mendoakan harusnya mereka berdua segera diberikan kemantapan hati untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Apalagi kedua keluarga mereka, yakni keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora, sama-sama sudah memberikan lampu hijau. Restu telah mereka kantongi, tinggal mereka berdua memantapkan hati, memandang masa depan penuh cinta. Ya, semoga disegerakan, karena harapan kita bersama mereka segera dipersandingkan, entah di tahun ini atau tahun depan, karena hanyalah Tuhan yang bisa menakdirkan mereka untuk bersatu dalam ikatan janji suci itu. Selesai syuting video klip single terbaru keduanya, yakni Kasmaran, semoga Bang B semakin dimurahkan rezekinya sehingga ia semakin mantap dan merasa pantas untuk mempersunting
kekasih hatinya, yakni Lesti Kejora, yang diakui olehnya, oleh Bilar, telah mampu menempati ruang kosong di dalam hatinya, yakni cintanya, bisa disemai oleh seorang Lesti yang menjadikannya menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertanggung jawab, dan pribadi yang sudah semakin siap menata masa depan hari esok bersama dengan sang pujaan hati. Moga disegerakan, entah tahun ini ataupun tahun depan. Tapi kita berharap mereka segera mengikat hati dengan janji suci di depan penghulu nanti. Itu saja keseruan di pagi hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta rezeki yang berlimpah pula, sehingga selalu bisa menonton acara Lesti dan Bilar ini. Itulah keseruan Leslar melawan Harcis Hari dan Ricis. Oke? Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.